Indahnya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ni'matani maghbubun fihima kathiru minan nas, as-sihhatu wal faragh." Maksudnya dua nikmat yang selalu disia-siakan oleh sebahagian besar manusia, iaitulah nikmat sihat dan nikmat kelapangan waktu. Sidang pendengar rahimakumullah, kesihatan adalah satu nikmat yang begitu besar daripada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ramai yang tidak menyedari kebesaran nikmat ini. Sebahagian daripada manusia sangat leka dan alpa pada waktu muda mereka dengan melakukan pelbagai perbuatan yang boleh merosakkan kesihatan mereka. Apabila mereka sampai pada umur 50 tahun ataupun 60 tahun, maka mereka mendapat pelbagai penyakit-penyakit yang akan menyebabkan mereka berada dalam pelbagai kesusahan. Tanpa kesihatan yang baik, pasti seseorang itu tidak mampu menjalani kehidupan dengan lancar dan juga normal. Allah Subhanahu Wa Taala melarang kita melakukan segala jenis perbuatan yang boleh merosakkan kesihatan kita. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّحْنُكَةِ. Maksudnya, janganlah kalian campakkan diri kalian dalam kebinasaan. Kesihatan juga akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada di akhirat, kerana ia juga merupakan satu nikmat yang telah dikurniakan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Justru sama-samalah kita menjaga kesihatan kita dengan baik, insya-Allah semoga masa akan datang kita menjadi lebih sihat. Dan semoga Ramadan kita akan bertambah gemilang insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.